I'm strong. Real strong. Oke guys, balik lagi di channel YouTube gue Munirul Ihwan. Jadi seperti biasanya di sini gue mau ngebagiin lagi. Nah untuk kali ini ada skin funny AOT ya guys ya, sesuai requestan. Bagi kalian yang mau request juga komen aja di bawah. Nah guys, gue mau ngingetin lagi ke kalian. Jadi di channel gue ini no password-passwordan, downloadnya via Mediafire. Jadi tunggu apa lagi, like dan subscribe ya guys ya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke langsung saja biar subset kita langsung ke videonya. Sikat. Oke guys, jadi di sini udah ada dua file, file funny AOT dan backupnya. Nah untuk backup gak wajib kalian download dan kita langsung saja fokus ke script funny AOT-nya. Nah jadi di sini silakan kalian ekstrak terlebih dahulu. Untuk cara mengekstraknya klik sekali di tulisan funny AOT by YouTube Munirul Ihwan. Kita klik sekali dan akan muncul seperti ini, pilih ekstrak di sini. Oke, setelah prosesnya sudah selesai akan muncul folder baru. Silakan kalian klik sekali foldernya dan akan muncul 3 folder baru, folder art, audio, dan UI. Silahkan kalian klik logonya, logo foldernya, logo folder dari art, audio, dan UI. Kalian klik ya, dan akan otomatis ke blog, semuanya ke blog. Oke lanjut, kita klik tahan lama di folder art atau audio atau UI, terserah. Kita klik tahan lama di folder audio, boleh. Dan akan muncul seperti ini, silahkan kalian pilih salin, pilih memori perangkat yang di sudut kiri atas, kemudian pilih folder Android, kemudian pilih folder data, kemudian silakan kalian cari folder data dari game Mobile Legends. Untuk mencarinya silakan kalian cari scroll aja. Nah kalau gua kebetulan paling bawah nih guys pasti. Nah com.mobile.legends kita klik sekali dan akan muncul pilihan seperti ini. Silakan kalian pilih files, pilih Dragon 2017, kalian cari dulu Dragon 2017 dan silakan kalian pilih folder assets. Nah ini dia assets ya, assets. Nah setelah itu silakan kalian tempelkan di folder assets ini. Untuk cara menempelkannya sama, silakan kalian klik logo bulatan yang di sudut kanan bawah warna biru, kemudian akan muncul timpa file, katanya pertanyaannya. Silakan kalian klik kotak kecil yang di sudut kiri bawah yang lakukan ke semua file, kita klik centang, dan terakhir pilih ganti yang di sudut kanan bawah, pilih ganti. Nah oke guys, kita tunggu proses loadingnya, dan prosesnya loading sudah selesai, berarti selesai juga pemasangannya yang pastinya no password downloadnya via Mediafire. Diingat-ingat ya guys ya, kalau cari-cari di channel gua aja. Sekian video dari gua, semoga bermanfaat dan selalu bersenang-senang ya guys ya dengan gratisannya. Bye, sikat.